Halo guys, welcome to Kitchen Paradise. Kali ini aku mau unboxing dan langsung pakai Misto The Gourmet Olive Oil Sprayer. Ini tuh buat isi minyak gitu, supaya spraying gitu minyaknya. Ini box bagian luarnya, dan ini bisa untuk spray di alat masak, untuk grilling, sama buat salad juga. Langsung buka aja ya. Nah, ini ada instruction booknya. Penampakannya ada tulisan fill only halfway, berarti hanya boleh diisi minyak setengahnya aja, setengah dari botol ini. Oke, kita mau lihat dulu deh, aku mau lihat instruction booknya dulu gimana cara isinya dan cara menggunakannya. Nah, ini tuh part-partsnya ada tutup, ada yang untuk pompanya, ada valve-nya, screen collar, sama botolnya sendiri. Jadi minyaknya dimasukin, dieratin, terus dipompa sampai 10-15 kali, terus baru dispray. Oke. Cukup mudah dimengerti, langsung coba aja deh. Ini kebetulan di rumah aku adanya olive oil ini, yang untuk sauté, yang untuk tumis-tumis. Masukin sini ya. Nah, menurut buku instruksinya ini harus dipompa sebanyak 10-15 kali. Makin mendekati pompa ke 10 itu makin susah ternyata pompanya, kayaknya jadi makin banyak gitu udaranya di dalam, jadi makin susah. Tekanan udaranya udah kerasa. Oke, langsung kita coba. Ini aku coba pakai apa ya ini ya? Yang kertas nasi bungkus itu kan kalau minyak kan kelihatan banget. Coba ya. Itu tuh apa kekuatannya si minyaknya itu ngespray itu memang kerasa banget sih, kayak ada tekanannya gitu. Tapi untuk sebarannya oke aja, nggak oke banget. Sebarannya tuh nggak terlalu kecil-kecil gitu, masih ada kayak drippingnya gitu. Nah, ini ternyata pas aku tes sekali lagi itu udah nggak begitu kuat powernya, jadi harus dipompa lagi. Nah, baru aku spray lagi ya. Nah, udah selesai nih unboxing sama pertama kali nyobain Misto ini. Dan menurut aku, kalau untuk spray sih oke, dia memang. Tapi nggak se-oke kalau beli yang aerosol ya. Tapi ini aman karena nggak ada aerosolnya. Selain nggak ada aerosol, juga nggak ada kimia apapun. Jadi bener-bener kekuatan spraynya itu dari tekanan udara yang kita pompa tadi. Oke, thank you for watching. That's all for today. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe Kitchen Paradise, like juga fotonya, like juga videonya, dan di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Bye!